SBSDL. Salam bahas satu film. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Yap. Nih kali ini mau ngerekam ini komunitas bar lover yang mau bagi-bagi takjil. Oh, ketemu lagi di channel Om Muzab. Hari ini di bulan Ramadan, bar lover SBSDL mau bagi-bagi takjil yang tempatnya tuh deket Bank BRI yang ada deket Giant Creo. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk rekamin aja. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk kita rekamin aja. Jangan baper, jangan keder, Rio komunitas bahar lover. Jangan takut, jangan heran, itulah tanda kami berkawan. Dari dulu sampai sekarang, gelang bahar tak akan hilang. Gelang bahar bukan sembarang, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Backlight. Ini namanya Kong Ujuk Kobra, nggak kelihatan mukanya ditutupin karena lagi ada covid, jadi kita wajib pakai masker ya Kong. Hari ini bar lover mau ngapain ceritanya nih? Kita mau berbagi-bagi takjil beserta masker. Masker ya, insyaallah kita akan bagikan di jalan ini. Lokasinya di sini di jalan Ciduk Raya lah. Ciduk Raya ya. Mudah-mudahan acara lancar ya. Insya Allah mudah-mudahan. Iya. Saya minta doanya dari rekan-rekan yang ada di sana. Biar acara ini lancar. Amin. Siap. Persiapannya berapa lama? Oh, untuk persiapan ini emang sangat-sangat mendadak sebenarnya. Satu minggu. Kurang lebih satu minggu. Insya Allah udah terkumpul. Kita bagi-bagi, kalau kurang lebih ya saya nggak sebutin jumlah banyaknya. Ya, takutnya jadi gimana iya. Gitu. Insya Allah kita udah siap ini semua. Siap. Oke, siap. Makasih Kang Ucup. Tahu. Ini namanya Bang Dulro. Spesialis bahar kinclong. Iya. Bang Dul. Iya. Ini mau ngapain ceritanya? Kita mau ada acara bagi-bagi takjil di wilayah Jakarta, di wilayah Kreo. Buat dari bar lover. Oh, bar lover. Iya, dan bagi-bagi masker. Mau bagi-bagi masker. Iya. Siap. Biar berkah ya. Berkah. Amin. Nah, ada sinyo. Nah, ini kebetulan nih Bang Doni yang bikin kuenya, Bang Doni. Nah, itu dia. Tadi gua bikin lontong sama tahu. Masya Allah. Pokoknya Bisa, pokoknya manyos ya Bang Doni ya. Manyos. Siap. Ini juga Bang Doni tuh selain spesialis makanan, spesialis madu sama propolis. Iya. Kita juga punya produk madu dan madu Sumbawa. Mantap. Ada. Siap. Minat japri aja. Siap. Ini ahli dalam selepetan ini, namanya Bang Aza. Lagi selepetan. Bang Aza. Lagi nggak ada selepetan sekarang. Paling nggak ada, siap. Iya. Bang Aza, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Udah lama nggak pernah nongol, kemana aja? Ada di rumah. Kesibukan kerja ya. Lagi main ke Banten mulu ini. Wah, pantesan nggak pernah kelihatan. Lagi beripat, baca pada minta ajarin selepetan. Oh, lu baca selepetan, alhamdulillah. Iya. Jadi ini di bar lover tuh lengkap, ada spesialis madu, spesialis bar kincong, spesialis selepetan juga ada, pokoknya lengkap. Parkir juga kan ada, tukang parkir. Tukang parkir juga ada, namanya Bang Matusri. Tuh dia. Di Rawablong. Di Rawablong. Iya. Aku merah, saya megang. Siap. Ini ada Dini tuh. Ini namanya Bang Bojot. Bang Bojot itu spesialis di ukir mengukir. Tuh. Ada Hasan Wadandru, kalau untuk pengamanan beliau ahlinya. Siap. Pokoknya event mau event besar, event kecil, dia bisa ada dipanggil dah. Siap. Punya pasukan nih Cang ya? Siap, ada pasukan. Bang Hendrik sehat? Alhamdulillah, sehat. Wah, siap. Ketua ngapain buka baju dah? Ini pakai seragam kan? Oh, baru. Tuh dia nih. Siap. Ketua, ini kan mau ada acara apa nih hari ini kita acaranya? Berbagi di bulan Ramadan dengan sesama. Kita mencegah apa ya?
penularan COVID membagi-bagi pasir, tapi kenyataannya emang warganya emang nakal ya. Iya, iya, nah, ngumpul banyak ya, banget siap. Tapi ya itu kita perlu kalau buat waspada tetap siap. Tapi yang pasti saling mengingatkan. Siap. Ya, kita berbagi takjil dan masker. Siap. Terima kasih, Pak Ketua. Nah, ini dia nih spesialis yang punya duit kalau di bar loper. Biarin aja orang pada menderita sama dia. Bang Ambon, sehat Bang Ambon? Alhamdulillah. Persiapan kemarin-kemarin gimana? APD-nya udah siap semua nih. Udah siap semua. Pakai gelang bahar. Pakai gelang bahar. Heeh. Cincin. Cincin. Cincin pandan nih udah nih. Siap. Kalung. Kalung. Kacamata. Kacamata udah. Udah okay, siap. Ya, kayaknya nggak pakai sempak ya? Tuh kan bener kan? Oh pakai, kira nggak pakai. Iya. Udah, lama nggak usah dicopot. Biar gitu aja ganteng, ya nggak? Sehat, lalu. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ente sehat? Gelangnya tambah lagi yang baru yang gede. Coba diliatin dong. Berapa ya? Langsung aja deh, amplopin. Cuk, amplopin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Cangiran gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sehat, alhamdulillah. Tuh, dia nih, yang paling tinggi di Bahar Loper. Badannya tinggi semampai. Alhamdulillah, kasih tinggi kita alhamdulillah. Kasih pendek ya, syukurillah. Masya Allah, siap. Kalau bogel ya, tinggian dikit lah. Penghuni Akbar Koloran. Orangnya ini nih, Bang Udin. Yang ada coklat chipnya hidungnya. Bang Udin, itu tanda lalat. Bang Udin sehat. Alhamdulillah. Badan makin subur tuh. Nambah nih 3 kilo kayaknya. Nambah apa nurun? Nambah 3 kilo. Nambah 3 kilo. 2 bulan. Ketut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berkumpul di sini dalam acara bagi takjil. Insya Allah memang kepedarannya. Untuk langsung aja untuk memulai acara supaya kita supaya langgam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Selanjutnya pembagian langsung pembagian ya. Iya, pembagian jam berapa? Sekarang jam 5 lewat 15 kurang lebih. Kita mulai jam 5 lewat 20. Boleh. Terus 20.30. Itu nanti. Mau pakai cincin? No. Ayo udah semua nih. No. No. Satu dua. Satu lagi. Lagi foto. 1, 2, SPSDL. Sama selalu dengan. Siap dengan Bapak siapa? Mohon maaf, Bapak Muslim. Pak Muslim, pesan-pesan buat warga Jakarta, untuk warga Indonesia terutama warga Ciledug Reog. Taatilah peraturan pemerintah, ya kan? Pakai masker, ya kan? Jaga jarak supaya COVID ini cepat hilang dari bumi Indonesia dan khususnya Ciledug. Siap, ya. Siap. Terima kasih Pak buat waktunya. Siap. Assalamualaikum. Ini dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Paula, ini kan lagi ada pandemi COVID nih Pak. Kira-kira pesan-pesan buat warga apa Pak?
yang pesan buat saya, warga nelayan, tetap jaga diri, yang utamakan kesehatan dari para. Siap, siap. Terima kasih, Bola. Nah, itu adalah bagian keselamatan. Siap. Masker disuruh push up kayaknya, Pak, ya? Ya. Pakai dulu makanya, biar gak disuruh push up. Tuh. Itu lebih 86 ya? Hmm? Lebih 86. Iya. Ini salah satu tindakan tegas dari petugas buat masyarakat yang tidak pakai masker. Biasanya nih langsung disuruh push up. Cuma abangnya lagi baik nih. Balik, Pak. Eh, tuh. Mana masker? Abang Gojek ya, bagi. Masker habis. Kira-kira untuk kegiatan seperti ini apa cuma baksos ya? Apa cuma hanya Ramadan, apa hari-hari lain akan ada lagi? Sebenarnya kalau memang buat Ramadan sendiri memang ada agenda khusus di bulan suci Ramadan. Kita bagi-bagi takjil. Tapi kalau untuk itu biasa kita berbagi di lain hari, seperti kita ulang tahun kita punya komunitas Bar Lovers. Itu insya Allah kita berbagi ke ya adalah anak yatim. Siap. Gitu. Terima kasih Kang Ucup. Iya. Oh ya, pesan-pesan buat warga nih, kan bentar lagi mau Lebaran dan lagi ada pandemi. Pesannya apa? Ya buat buat warga, khususnya warga Indonesia ya. Bersabar aja dulu untuk menghadapi wabah COVID ini. Semoga diangkat oleh Allah ini virus, biar kita bisa lebih ya ini lebih semangat lah menghadapi ini. Sabar. Siap. Mama sabar ya. Siap. Terima kasih Kang Ucup. Bang Iben, kita udah berapa abad nggak ketemu? Berapa ya? Lama lah. Lama banget ya. Terakhir pas habis beli obat kuat ya. Habis beli obat kuat bener ya. Tuh. Kemarin bapak udah berjamur kali. Coba lihat. Masih kayak kemarin, Bang Iben. Ini kan masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Yep. Kira-kira pesan-pesan buat warga Indonesia, terutama warga Ciledug, warga Kebayoran sekitarnya. Kalau pesan, gimana ya? Kayaknya nggak ada ya. Cuman hitungannya, ya kita dibilang jaga jarak, tapi posisi boleh dilihat sekarang di belakang. Siap, abang. Ramenya gila-gila. Iya. Masyarakat Indonesia sekarang itu semakin dilarang, semakin gila. Ya itu aja. Apalagi kalau nggak dilarang, makin parah. Siap, terima kasih Bang Iben. Kemana aja baru bangun pasti? Iya. Nah, ini kan lagi ada wabah COVID-19 nih. Kira-kira pesan-pesan buat warga, terutama warga Ciledug dan sekitarnya. Pertama pastinya jaga jarak, kalau keluar pakai masker, jangan lupa kalau selalu cuci tangan. Siap. Rajin-rajin cuci tangan. Siap. Dari manapun sampai rumah cuci tangan dulu, sebisa mungkin mandi, baju semua langsung dicuci. Siap. Jadi rumah tidak ada virus. Siap. Bebas. Terima kasih Bang Ken. Bagi dua. Dua. Berapa tinggal? Siang dan malam.
Cakap. Salam bahar selalu di lengan. Selamat berbagi di bulan Ramadan. Selamat pagi. Siap. Kawan yang paling ganteng. Ini muka-muka cemas, muka-muka haus, muka-muka lapar nih gigi begini tuh gala-gala kayak lemas-lemas banget. Tuh lihat tuh. Ini pada puasa semua insyaallah nih ya. Haus. Assalamualaikum Cang Hasan. Waalaikumsalam Pak Hamzah. Ini kan lagi kondisinya pandemi COVID-19 nih. Dan pasti otomatis yang tinggal di Jakarta pengen mudik begitu, tapi kan gak bisa nih, kira-kira pesan-pesan untuk warga Jakarta, terutama warga Cilendug, Kebayoran, dan sekitarnya. Kalau pesan-pesan saya sih memang dari pemerintah sudah melarang ya untuk mudik, jadi ya alangkah baiknya, lebih baik kita di tempat tinggal kita yang berdomisili misalnya di Cilendug dan sekitarnya, lebih baik kita di sini. Untuk apa? Untuk jaga-jaga ke depannya tidak ada apa-apa. Ya. Jadi gimana caranya supaya kita mencegah? Mencegah lebih baik daripada mengobati, Bang Hasan. Siap. Oke. Okay? Oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini nama Bang Timor nih. Bang Timor. Ya, hadir. Kan nih kondisinya lagi COVID-19 nih. Ya, Kira-kira pesan-pesan untuk warga Jakarta, Indonesia, terutama warga Cilendug, Kebayoran, dan sekitarnya. Tetap semangat, jangan sampai lupa pikiran, itu aja, makan yang banyak, siap. Sip. Siap, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juga, gak apa-apa. Makannya gantengan dikit apa ketua? Ketua, ini kan lagi ada pandemi COVID-19 nih. Dan banyak yang pengen pulang kampung. Kira-kira pesan-pesan untuk warga Indonesia, terutama warga Cilendug, warga Tangerang, warga Kebayoran dan sekitarnya, pesan-pesannya. Saya pesan satu, jangan pakai karet. Karetnya dua. Itu mah pesan ketoprak. Sudah. Saya buat warga Cilendug yang nggak punya kampung, jangan pulang kampung ya. Kalau yang punya kampung udah diperbolehkan sebenarnya. Itu cuma nih, sudah pulang aja nggak apa-apa. Emang bener, emang ketua begini banget ya. Waalaikumsalam. Bang, ini kan lagi pandemi COVID-19. Kira-kira pesan-pesan buat warga Indonesia seluruhnya? Ya, buat warga Indonesia, ya kita ikutin aturan pemerintah aja. Kayak gini-gini, PSBB. Pakai masker jangan lupa. Yang penting pakai masker. Masker dan cuci tangan. Siap. Sebelum ketemu keluarga cuci tangan dulu. Baru itu aja. Nah, yang ini diem-diem aja nih, Bang. Kira-kira pesan-pesan nih gimana nih? Kalau kita mah jangan lupa tetap semangat. Jangan putus asa, rezeki mah udah ada yang ngatur. Jangan sampai ada yang kelaparan. Kalau kitanya usahanya masih bisa jalan, enggak mungkin kita kelaparan. Udah gitu. Buat Abang jangan lupa cuci tangan, tetap pakai masker, jangan lupa wudhu. Siap, terima kasih. Iya. Oke, kamera, record. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya. Kamera, siap, standby, roll. Kami, keluarga besar Bahar Lover mengucapkan SPCL. Ini udah pada mau pulang. Alhamdulillah acara bagi-bagi takjil selesai. Sukses di tahun-tahun selanjutnya. Semoga Bahar Lover semakin maju, semakin sukses. SBSDL. Baru perbak bulu soalnya oren. Ngebul. Barang apa? LL ya? Iya. Mantap, SBSDL, salam bahasa di lengan. Kalian, Andre.